Hi YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, dah lama tak dengar suara Sean kan. Sean pun kalau tengok balik video di channel ni ya, Sean sudah kehilangan lah, sudah hilang lah. Sudah lesap dalam dunia YouTube selama 5 bulan lah. 5 bulan. Apa yang Sean buat dalam masa 5 bulan ni, tak lain tak bukan, duduk dalam rumah saja. MCO mah, mana dah pergi tempat lain kan. Lepas tu duit dah tak ada, tak kerja. Kamera pun sudah pergi gadai, pajak gadai sebab nak dapatkan duit. So baru-baru ni sahaja barulah dapatkan balik duit untuk tebus lah kamera. That's why bolehlah kita buat balik lah. Alright. So dah lama-lama tak jumpa ni, memang kita kenalah ada benda yang berlainan sedikit lah daripada apa yang kita buat sebelum ini. Dan mula-mula tu, cantik tak baju baru ni? Ha, cantik tak? Komen sikit, cantik tak? Puji lah, puji sikit. Kalau tak, nanti Sean tak gembira lah. Dia hilang lagi 5 bulan lah. Alright, puji cantik lah. Hashtag cantik baju. Alright. Jom kita lihat apa yang saya bawakan anda pada hari ni ya. Dia special. Ha, tengok dah lama tak buat unboxing. Box pun terbalik. Ha, ini dia. Alright. So, nama brand saya tak tahu apa. Seperti biasa, dah 5 bulan hilang pun Sean masih tetap sama Sean yang lama kerana tak tahu baca Mandarin, brand tak tahu. So kita panggil dia Uzi SMG. Alright. So apa benda Uzi SMG ni dan apa kelainan dia berbanding dengan model-model gel blaster yang kita buat sebelum ini? Ha, sebab ini bukan gel blaster. Ha, itulah kelainan utama dia. Jom kita buka dan kita lihat lah. Ha. Okay, ada bubble wrap. Alright, so ini dia. So, apa benda ni? Ini bukan gel blaster. So, sekarang kita ni selain daripada gel blaster, kita juga akan buat unboxing lah untuk Nerf blaster. So, kalau anda tak tahu apa tu Nerf, Nerf yang menggunakan Nerf dart lah. Inilah mainan budak-budak lah. Ini juga dipanggil blaster. So, ini adalah Nerf blaster. That's why Blaster Mania akan membuat unboxing dan review juga untuk gel blaster. Memang tetap akan ada, cuma sekarang keadaan di China gel blaster dah berkurangan dan ditukar kepada Nerf blaster. Walaupun Nerf ada yang memang nampak macam budak-budak, tetapi ada design dia juga yang memang cantik lah, menarik. That's why kita akan teruskan kita punya perjalanan untuk membuat unboxing dan review untuk kedua-duanya sekali, gel blaster dengan Nerf blaster. So kepada anda semua yang baru saja mengikuti channel ini ataupun yang belum subscribe kepada channel kami ini, so mulakanlah subscribe kembali. Sekarang channel kita ada 80,000 lebih ya subscriber dan diharapkan dalam tahun ini kita akan mencapai 100,000 lah. Kita root to 100,000 punya subscriber lah. Alright, kita tukar angle dan kita lihat secara detail. Jom. Okay, so kita berjumpa kembali ya. Ini dia kotaknya. So kalau anda lihat apa yang ada dalam kotak, dia ada bagi bateri. Bateri ni 7.4 volt bateri. Dia ada bagi ni sling ni, consider penyangkut lah. Nanti kita sangkutkan kat belakang. Dia ada bagi mag ya. Dan inilah rupa untuk mag jenis Nerf dart lah. Okay, kita punya hero pada hari ni, ui, dia transparent lah. Walaupun saiz dia besar, tetapi ini memang menarik lah. Tengok, dia solid, keras lah. Daripada aluminium lah saya rasa ni dipanggil, ataupun plastik yang tebal. Alright, so ini kita sangkutkan lah supaya dia nampak lebih bergaya. Nampak tak? Okay, ada charger untuk bateri tadi dan ada user menu serta 20 biji lah Nerf dart. So kalau anda lihat kan, Nerf dart dia ada dua. Ini satu yang kepala dia macam ni, ini satu lagi kepala dia yang boleh lekat punya, yang dia boleh lekat kat cermin ataupun permukaan yang rata. So dia dah bagi 20 lah. Alright, kita lihat lah. Okay, so ini kita letak tepi dulu, letak tepi. Kalau anda perhatikan yang ini, so ini adalah Nerf dart lah. Kepada anda semua yang tak tahu apa tu Nerf dart, inilah dia. Belakang dia ni dia lembut,
lembik daripada jenis macam foam lah. Yang kepala depan ni dia keras sikit, ada yang keras, betul-betul keras. Yang ini dia macam silikon-silikon sikit lah, dia tak adalah keras sangat. Dan satu jenis lagi dia macam ni. Sebab maklum lah, kita selalu cakap pasal jawbor saja kan. So sekarang kita beralih CP lah, CP je kepada Nerf, Nerf Blaster. So kepala dia macam ni. Ada juga yang jenis panjang, ada panjang, ini yang jenis pendek lah. Okay, yang ini yang boleh lekap masa kita main time budak-budak lah. Okay, macam ni. Alright, so cara masukkan dia, kalau anda perhatikan di sini, nampak tak? Dia ada satu anak panah yang panah ke sebelah sana. Artinya dia kena masukkan macam ni lah. Tekan, ha, masukkan macam ni. Ha, ke kepala dia ke arah anak panah tu. Ha, macam ni. Kita tengok pula kita punya hero lah. Alright, so memang menarik lah dia punya design sebab dia transparent. Dan anda boleh nampak di sini ada 4 motor. So, mekanisme dia berfungsi macam ni lah. Motor ni berputar. Lepas tu dia akan ada mekanisme tolakkan yang ni. Dia akan melalui di sini. Dan kalau dia dah terkena motor ni, motor ni berputar laju. Dia akan menolak dart ni keluar. So, ditembaknya keluar macam tu. Okay. Bateri dia di sini. Tempat letak bateri. Saya masukkan bateri dulu. Ni walaupun rupa dia besar sikit lah, ini memang jenis Nerf lah. Nerf biasanya manual. So yang ni jenis yang gunakan bateri ya. So ini 7.4W. Di sini masukkan bateri. Alright. Dan simpan dulu lah. Bateri cantik-cantik. Kita tutup balik. Biasa Nerf Blaster dia jenis manual. Artinya anda tarik sekali, anda tembak sekali. Ada juga sekarang dah jenis yang bateri lah. Dan ini salah satu jenis yang bateri punya. Tetapi yang ini tak adalah berapa kuat. Cuma kita rasa design dia menarik lah. Color dia, kulit sinar semua kan. So saya pun buatkan ini. Merupakan model pertama Nerf di channel kita lah. Selepas ini akan ada lebih banyak lah Nerf bercampur dengan gel blaster lah. Alright, so kalau anda dah tengok, bateri dah dimasukkan. Kalau anda tarik picu ni, dia tak ada apa yang berlaku. Sebab picu ni dia bukanlah dia tak boleh tembak. Tetapi dia masih ada satu lagi yang ini di sini. Ini anda kena charge dia dulu. Artinya bukan charge lah, anda kena hidupkan motor ini dulu. Kalau anda dengar. Ini dia chargekan dia punya motor dulu dan baru boleh tekan picu baru dia keluar. Artinya sambil-sambil anda menekan motor ni bagi dia putar. Kalau anda perhatikan di sini ya, di sini. Kalau anda nampak lah di sini, nampak lah tengok di bawah M ni. Nampak tak di M tu, itulah dia punya tolak. Artinya ini sambil-sambil pusing, dia akan tolakkan Nerf ni keluar. Alright. Sebelum kita meneruskan, kita try timbang-timbang dia sikit, ukur-ukur dia sikit lah. Size ni memang besar lah daripada biasa. Dan sekarang memang Nerf punya design pun dah macam gel blaster lah. Cuma dia bukan tembak gel ball. Kalau anda tak minat dengan bentuk yang macam ni besar sangat, macam mainan betul kanak-kanak punya, anda nak macam design yang jenis gel ball punya, akan ada, stay tune. Kita akan bawakan lebih banyak yang lebih menarik lah, walaupun dia Nerf Blaster lah. Alright, kita timbang sikit. Okay, benda ni berat dia dalam 560 gram. Okay, so lebar panjang tu agak-agak lah, kita buat lah. Dah lama tak buat unboxing lah, dah lupa lah start. 20 ke 22 cm lah lebar dia. So kalau kepanjangan dia around dalam 20 cm juga. Tapi kalau nak masukkan yang ni, alright, dia dah jadi bentuk Uzi lah memang. Panjang macam ni ya. Okay. Dan mag release dia bukan ini ya. Ini adalah charge untuk motor. Mag release dia di sini. Alright, saya akan masukkan dalam 10 biji. Lepas tu kita juga test lah dia punya FPS lah. Alright. Alright.
A few moments later. Okay, so sebelum kita mulakan FPS, saya dah reload sikit lah dalam ni. So, dia memang bagi 12 biji satu pack lah. Artinya kita dapat 2 pack lah. Artinya kita masukkan macam ni. Tapi sebelum tu, sebab nak buat FPS testing, kita kena setting chrono kan untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat lah. Artinya dia punya size dan dia punya berat. So, kita timbang lah ini beratnya berapa satu biji. So, 1 gram. 1.01 tu, 1 gram. 2 biji tu 2 gram lah, alright. So, dia punya berat ni setiap satu 1 gram. Dan dia punya lilitan ataupun diameter ni adalah 13mm. So, nanti saya akan siap-siap chrono setting dan kita akan test dia punya FPS ni berapa. Alright, jom. Alright, so sekarang kita test dia punya FPS lah. Kalau anda perhatikan di sini, armor dia 13mm iaitu dia punya diameter dan 1 gram lah dia punya berat. So, ini saya dah siap reload lah. Semua ni ada 12 biji lah. Nak masukkan ni satu-satu tu, itulah dia punya kelemahan lah. Ataupun apa yang tak seronoknya untuk nerf blaster berbanding dengan gel ball lah. Kalau gel ball anda boleh je tuang banyak-banyak dan tembak, anda tak perlu nak kutip balik lah. Ini kalau anda bukan jenis yang bangsawan lah, anda dah tembak, anda kena kutip balik. Tak apa. So, saya nak test dia punya FPS lah. Jom. Kita mulakan. Kita tengok di sini sajalah. So, saya tembak terus macam ni. Hidupkan dia punya engine. Ini yang saya dapat, tak sure betul dia ke tak. Macam ada yang tinggi, ada yang tak tinggi ya. Mula-mula tu tengok dia dalam 90 lebih, 100 lebih, 70 lebih, boleh sampai 200 lebih, 70, 60 lebih, 200 lebih, 200 lebih, 100 lebih, 100 lebih. So average lah, dia dapat dalam 147. Kalau anda ada kira masa saya tembak tadi ya, 12 biji jabo habis dalam 1 saat saja. Cui, tararap, habis. Lepas tu kena kutip. Okay. So saya rasa tak perlulah nak tunjuk dia punya tembakan dia lah macam mana. So kita tengok dengan FPS sajalah. So inilah dia bacaan FPS dia ya. Average 1.4 lebih. Untuk jenis nerf blaster ni, walaupun dart dia tu consider lembut di belakang, tetapi di depan tu ada yang jenis keras lah, dan saiz dia besar. Artinya walaupun FPS dia you nampak lah macam rendah 100 lebih, tapi kalau kena tu memang consider sakit lah. Saya tak sure kenapa ada orang kata nerf blaster ni dikatakan lebih selamat, tetapi bagi saya tidak. Maybe yang betul-betul budak punya FPS dia sangat rendah, yang puluhan-puluhan punya FPS maybe selamat lah. Dan apa-apa yang kita ni main punya yang lebih daripada 100, 200, 300 FPS pun ada lah. Untuk nerf blaster itu memang saya rasa lagi bahaya lah. Dia punya tembakan ini kalau kena berbanding dengan gel ball lah. Itu saya punya pendapat lah. So pendapat anda macam mana saya tak sure. Tetapi yang saya boleh katakan, nerf blaster walaupun rupa dia macam kebudak-budakan sikit lah, tetapi kuasa tembakan dia tak kalah kepada gel blaster lah. Alright, kita jumpa untuk satu lagi sesi selepas ni. Okay guys, so apa macam? Best kan? So memang dia laju lah. Memang dia laju. Bagi saya, design dia walaupun nampak macam tebal lah. Tetapi ini nerf blaster untuk mainan kanak-kanak, dan permainan macam ni lah yang boleh membezakan lah antara mainan dengan barang yang real, dan dia memang legal lah, boleh dimainkan di negara kita. Tetapi kalau anda tak minat dengan ni, tak apa, sebab masih ada lagi gel blaster, juga ada gel blaster punya design tetapi dia menembak nerf pun ada. Apa-apa pun, stay tune lah kepada channel kami kalau anda nak melihat lebih banyak model-model untuk blaster atau gel blaster dengan nerf blaster. So pastikan anda subscribe sekarang lah, tekan butang subscribe dan sama-samalah anda sokong channel Blaster Mania supaya kita akan meneruskan lagi usaha untuk membawakan lebih banyak model lah daripada luar negara kepada anda semua.
untuk tatapan anda semualah. Okey, kepada anda semua yang masih lagi setia bersama dengan Sean, artinya bersama dengan channel Blaster Mania, saya mengucapkan terima kasih. Dan kalau anda baru saja mengikuti channel ini, pastikan anda subscribe lah kepada channel ini supaya ia memberikan lebih banyak semangat kepada kami untuk meneruskan channel yang bukan agak mencabar, yang sangat mencabar ini. Kalau anda tak tahu, saya beritahu, memang di negara kita memiliki apa-apa mainan, walaupun mainan yang merupai senjata betul, dia adalah salah di sisi undang-undang kepada anda yang tak tahu. So, tahu-tahukanlah. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Pastikan anda subscribe dan juga komenlah kalau anda nak tengok model blaster baru apa yang ada di pasaran. Sebab kita dah ketinggalan 5 bulan, memang dah banyak betul blaster yang dah dikeluarkan di pasaran yang kita tertinggal lah untuk buat review. Dan kalau anda komen dan kita boleh dapatkan model tersebut, kita akan teruskan membuat review tersebut khas untuk anda semua. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye!